Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan membagikan tutorial tentang cyber security. Nah, hari ini akan meneruskan tutorial sebelumnya tentang bagaimana cara scanning menggunakan IMAP. Sekarang kita akan menggunakan perintah atau option O ya untuk mengetahui operasi sistem yang dipakai oleh target. Langsung saja ya teman-teman, kita buka terminalnya. Kita perbesar ya, gak jelas. Oh, kita ketikkan ngedit. Nah, untuk mengetahui OS yang dipakai, maka kita ketikkan minus O, O besar. Nah, lalu diikuti IP target kita. Di sini kita menggunakan Metasploit Table yang 197.129 ya teman-teman. 197.129. Ya. Kita ketikkan sini. 7.129. Ini ya. Coba kita bentar, agak lama ya teman-teman. Oke, dia TCP IP fingerprinting for OS scan request root. Nah, kita harus pakai root. Jadi kita harus pakai sudo. Atau teman-teman bisa pakai root sebelumnya ya. Ya, dia sedang scan. Nah, sudah selesai. Nah, sini port-port yang terbukanya sudah ada di sini. Nah, yang kita targetkan kan ini ya, operasi sistemnya. Biar kita tahu si target ini pakai operasi sistem apa. Nih, MAC address-nya ada. Device type-nya ini dia menggunakan OS apa? Linux. Terus kernelnya kernel 3.26. OS detailnya Linux segini. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi sudah bisa menggunakan apa? Option min O ya. Coba kita explore lagi pakai option-option yang lain. Kita misal di sini apa untuk port ya. N min P N, coba kita juga bisa 6 menambahkan di sini belakang strip-strip OS scan saya. Oh, dia scan-nya karena udah ada. Oke. Pakai min N, PN. Coba apakah sama hasilnya? Nah,
tetap sama hasilnya ya. Yang cross ada 977 sama ya. Nah, sekarang coba kita men-scan target yang menggunakan Windows. Coba kita buka di sini. Ini OS Windows. Lalu buka Sende. Buka CMD. Command prompt. Lalu kita ketikkan if config. Di sini untuk IP address-nya 192.168.1.1. Kita copy saja. Ctrl C. Sekarang setelah kita tahu IP-nya, sekarang coba kita buka di sini. Oh. Kita copy ini IP Windows ya teman-teman, kita lihat apakah dia mereply atau tidak. Yang dia lagi start mulai untuk misalkan karya kita ya, tunggu beberapa saat ya. Ini hasilnya jadi ada 999 yang terfilter dan tidak merespon, yang terbuka hanya TCP port 80. Tapi kita bisa lihat di sini MAC address-nya. Dia menggunakan VMware. Lalu OS scan. Sini ada keterangannya. Ini just this ini Microsoft Windows BSD dan lainnya. Lalu di sini Microsoft Exact Office. Jadi kita bisa lihat nih bahwa ini menggunakan Windows. Microsoft. Kalau kita bisa apa namanya? Ping coba ya. Ping. Kemudian tidak merespon. Intinya kita sudah bisa mengakses melihat operasi satu yang ditargetin. Itu aja teman-teman untuk teman kali ini, semoga saja bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan untuk menuliskan di kolom komentar.